Oke, alhamdulillah. Bareng Abah Oma lagi di Abah Oma di Belanda lagi di Efteling. Alhamdulillah kita udah sholat lohor, sholat asar. Ada tempat sholatnya juga guys. Jadi bagi kalian yang muslim, jadi jangan khawatir, ada tempat sholatnya. Tinggal dicari namanya apa? Adalah. Terus harus apa gitu? Allround. Iya. Dan ini tadi mendung, kelabu, hujan deras. Sekarang alhamdulillah langit udah biru dan di sana udah ada sinar matahari tuh. Aku pikir bakalan kelabu terus, ternyata dikasih matahari sama Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke sayang, ini apa sayang? Luft Hollander. Udah Hollander dulu. Nanti ke sini insyaallah kita Hollander dulu ya. Ini kalau umat tuh makanan lu. Ya curos lah, bukan Hollander lah, apalah. Makanan berlagi diet tuh, lagi diet. Oh, dietnya gagal dong. Ya tadi makanan mulu. Nah, di sini piton nih. Ini piton tuh. Nah, ini piton lagi. Piton python. Bahasa python. Oke, ini apa ini? Station. Oh, sayang. Mau naik kereta aja dulu. Ini Station Os. Stasiun Timur. Kok pakai bahasa Indonesia Timur? Oke. Oke guys, kita mau ke Luft Hollander. Kita enggak naik ini nih. Kita enggak naik ini guys. Ini kita terlalu. Kita cupu kita. Enggak bisa naik ini kita. Ini Python nih. Hah. Kita enggak bisa naik Python ini. Sayang lihat itu. Kosong ya? Wow. Ini kita mau naik apa sih? Flying Dutchman atau Flying Dutchman. Hollander. Wow. Mana masuknya? Sini nih. Oh ini nih. Oh. Tuh anak-anak aja belanja sayang tuh. Iya. Kalau anak-anak ini. Thank you ya. Single rider and so. Iya. Bisa-bisa kita satu kereta. Ini benar-benar Efteling ini kayak seru-seru itu temanya kayak semua ya. Iya. Kayak spooky-spooky kayak semua gelap banget. Heeh. Gimana ini? Kan Dat, namanya juga Dat. Yaudah kiri deh yuk, apa kanan? Kanan aja kanan. Gak bisa demo. You ready? Seram ya. Oh, nanti kan blokir ya? Iya. Oh, enggak, aku tengah. Aku tengah aja deh. Oke, kita mau naik flying.
Flying Dutchman. Flying Dutchman. Lihat sini. Kayak gini, guys. Nah, ini suasana di belakang. Bentar lagi naik. Okay, tell me, how do you feel after that flying apa? Hah? Flying Dutchman. Gimana? Seru. You like it? Menyeramkan. Kita masuk ke asap itu juga tuh tadi tuh dari sini. Dulu tuh tinggi banget, naiknya lebih tinggi. Dari tinggi banget, ya. Iya. Pokoknya kayaknya nggak terlalu tinggi naiknya. Iya, iya. Masih begini, kalau dia begini. Dia begini naik ya. Dari situ ke situ. Terus dia langsung. Mau jatuh. Mau pakai mau naik yang Moritz enggak? Awa. Lebih parah lagi tuh. Masa? Ya iya. Enggak lah. Coba aja coba. Ya toh. Ya udah, yuk. Makan dulu deh. Iya. Oke, kita mau cari makan. Langsung naik-naik aja. Ini dia. Terus generasi kan. Ini kebab. Ini ada kebab. Doner kebab. Donor kebab aja. Tapi ini halalnya, Mak. Ada tulisan halalnya? Ada. Itu tuh ada sertifikatnya. Itu sertifikatnya tuh. Oh, mau apa? Hah? Turkish pizza made donor kebab flesh. Atau brooche donor kebab. Mau Turkish pizza apa donor kebab flesh? Jadi ini totalnya. Kantor sepizza dan sokong lagi dibikin. Bistek, sebaik ini aku berpelak. Ya, thank you well. The salad. Uma lagi makan Turkish pizza di Efteli. Insya Allah halal. Coba di-review. Ada halal sertifikatnya ya. Coba lihat penampangannya, dalamnya kayak gimana. Coba lihat. Sayuran sama. Oh, ini punya abah. Oke, dicoba. Ada sertifikatnya ya, sertifikat halal ya. Enak. Karena ada saus sambal. Oh ya, mau. Enggak ah, ribet aku. Mau pakai saus sambal? Enak. Enak ya? Dengan kuin sama enggak? Dengan kuin rasanya sama? Beda lah. Tapi okay. Enak kok. Enak ya? Oke, Bang. Jadi guys, makan Turkish pizza pakai ayam. Di Efteling. Insya Allah halal. Cobain ya. Rasanya enak. Anis ya.
enak ya. Coba mana? Ulala. Yang penting. Misalnya orang Turki. Yang penting. Ya, semakin abang. Okay, let's go. Tono sebelah. Nah, stasiun The Oz ini stasiun. Stasiun timur. Stasiun timur nih. Iya. Masa sih? Iya. Kan tadi juga kan di sana kan makan sebentar istirahat apa itu? Stasiun Timur. Heeh. Ini temanya Indonesia. Iya. Makin cinta sama Evelyn. Heeh. Kan all that. Gimana ini? Kita mau naik itu tengah tuh. Di dalam kali. Itu oke. Oke, Uma mau kemana Uma? Naik kereta api. Naik kereta api, tut tut tut. Namanya stasiun apa? Stasiun Timur. Oh iya, tidak. Tidak. Sini boleh. Sama Indonesia loh. Iya. Yeah. Iya tadi. Unyet lancang ya. Udah gitu Rusta Kenda apa? Tadi yang satunya lagi Rusta Kenda apa itu? Istirahat. Istirahat. Musafir. Musafir diistirahatkan. Renovasi. Lagi dibenerin kayu-kayunya. Iya, ntar deh. Kan harus maintenance terus ini. Kenapa sih harus pakai kayu? Bingung deh aku. Ada masjid kita sama Ganesh.
ini sayang. Ini sayang, bagus sayang. Rumah Minangkabau mungkin ya, tapi dia bikinnya banyak.